Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang episode buat tuan pengerusi bergisi, kombinasi kehakiman utara bergisi, guru-guru dibilang, rakan-rakan seperjuangan, serta seluruh rakyat Indonesia pencetus revolusi. Salam paduan, saya titipkan buat anda semua. Hadirin yang dihormati, berdirinya saya di sini ingin menyebarkan sedikit dogma berpandukan tinta dan wacana para sarjana melalui maudhu' pidato saya. Malaysia Prihatin, terima kasih Cikgu. Secara literal dan konseptual, ingin saya takrifkan Malaysia Prihatin membawa makna yang cukup mendalam kepada rakyat Malaysia yang kini masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Manakala ungkapan terima kasih Cikgu pula, saya fahamkan yang mana seorang insan yang pula guru perlu dihargai di segala curahan tenaga dan cetusan idea dalam menghidupkan pengajaran dan pembelajaran sama ada sebelum atau selepas pandemik yang berlaku. Jadi, judul pidato saya pada hari ini membawa erti di kala seluruh negara sedang bergolak melawan COVID-19, peranan seorang guru tetap berterusan dalam menyampaikan ilmu. Begitu besar jasa guru-guru kita. Hadirin sekalian, persoalannya, apakah yang dikatakan dengan peranan dan jasa seorang guru? Tiga indikator utama akan saya utarakan. Keluarga dewan yang saya muliakan. Indikator pertama saya, guru adalah pembimbing dalam membentuk sasih dan peribadi yang unggul. Mengambil kata-kata dari Profesor Dr. Hamka Bawa, guru melatih jiwa pelajar supaya berjiwa besar dan berfaedah sangat besar. Saya mengambil contoh di mana sesungguhnya seorang guru yang mempunyai sasih tinggi bukan sahaja dapat menyampaikan pelajaran dengan kesan, bahkan dapat menawan hati pelajar tersebut. Lebih-lebih lagi, dapat kita lihat kesabaran seorang guru yang sentiasa bersemangat untuk menyampaikan ilmu walau secara dalam talian. Justru itu, seorang guru bukan sahaja pendidik di sekolah, tapi juga pembimbing ke arah membentuk sasih dan pribadi yang unggul. Sidang dewan sekalian. Indikator kedua, guru sebagai ejen melahirkan pelajar yang mencapai standard global. Mengikut hasrat yang telah ditetapkan oleh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 telah menggariskan bahawa status pendidikan negara seharusnya selaras dengan negara luar. Kemudiannya akan menjadi penanda aras di peringkat antarabangsa. Peranan seorang guru semakin rumit dan mencabar demi merealisasikan hasrat negara. Sehubungan dengan itu, guru menjadi saksi dalam setiap kemandirian pelajarnya dengan menanpasti potensi yang ada sekaligus menjamin kualiti seseorang pelajar tersebut. Sidang penonton yang dikasihi, bergerak pula kita ke indikator ketiga saya. Tidak dapat disangka lagi, guru merupakan pemacu transformasi kurikulum negara dan menguasai pedagogi pengajaran dan pembelajaran mengikut pendidikan alaf baru. Seperti yang kita maklum, pandemik COVID-19 menyebabkan majoriti pelajar dan guru beralih kepada pendidikan dalam talian untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Guru-guru juga berjaya mempelbagaikan kaedah pengajaran yang lebih sistematik dan efisien menggunakan variasi platform seperti Google Classroom, Google Meet dan Quizzes. Jelas bahawa guru merupakan insan yang membantu dalam memperkasakan tahap pendidikan mengikut arus modernisasi. Sebelum saya menutup bicara, tidak dapat dinafikan lagi, guru adalah modal insan yang membentuk anak watan yang terasuh bundanya. Jelas bahawa kebolehan seorang guru dalam memberikan khidmat pendidikan terbaik memerlukan usaha dan tenaga daripada semua pihak, ibu bapa, pendidik dan murid. Pendek kata, peranan guru itu sangat besar dan jasanya tidak akan mampu untuk kita lupakan. Terima kasih Malaysia, terima kasih Cikgu, jasamu ku sanjung, budimu ku jujung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.